Guardare CDN, e col Bacai FTP German Fast, e matti di Lediglia, sbagliato un pasta sbizzo, sarà sfighe, senza discount di vostro fratus, dove è che la lacciamo, se vuoi andare a dare due la costruzione più ricche. نعم نعم بالضبط Sebelum kita mula, boleh tolong mutekan dulu suara? Ada yang belum memberikan suara, ada boleh tolong memberikan suara dulu sebelum kita start. Tentunya ada dengan suara saya ke?
Tak dengar Ustaz, pecah-pecah, campur-campur orang lain cakap. Ya, ya, ada yang belum, ada yang tak mengitkan suara. Satu air tikar besar ya, kita tengok. Jadi Akademi Tadabbur Malaysia belum mute. Oh. Dia yang bising. Dengan kelas berkaitan dengan kelas belum selesai. Jadi kita tunggu kejap. Kita bagi ruang mungkin. Masih tak boleh dengar lah Ustaz. Akademi Tadabbur punya yang tak mute. Okey, saya dah mute. Okey. Okey, sekarang okey insya-Allah suara. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Okey insya-Allah. Jadi insya-Allah kita boleh mulakan insya-Allah. Semoga Allah mudahkan urusan insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد tamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang penuh warakah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk hadir dalam majlis ilmu, salah satu daripada majlis-majlis yang membincangkan tentang akidah Islamiah. Dan pada petang ini topik yang kita bincangkan seperti mana yang kita semua tahu adalah berkaitan dengan bahaya syirik. Dan hari ini kita masuk pada siri yang keempat berkaitan dengan bahaya syirik, dan kita fokus kepada perbincangan berkaitan dengan syirik dalam ar-rububiyah. Dan perbincangan kita ini adalah perbincangan yang ringkas kerana siri-siri syirik yang ingin kita bincangkan dalam Akademi Tadabbur ini, dalam pengajian Akademi Tadabbur adalah tertumpu kepada syirik dalam uluhiyah. Jadi untuk perbincangan bab syirik bab ar-rububiyah ini, kita bincangkan dalam satu siri atau dua siri sekiranya masa ada keperluan. Kita akan paling banyak kita bincang dua siri. Jadi kalau dapat kita habiskan satu siri, ini lebih baik. Kemudian kita berpindah kepada syirik dalam bab asma sifat, juga satu siri. Walaupun asma sifat ni bab yang sangat luas, namun fokus kita adalah kepada syirik dalam uluhiyah. Syirik dan uluhiyah kita akan bincang dalam beberapa belas siri untuk melengkapkan modul perbincangan kita berkaitan dengan bahaya syirik insya-Allah. Pada pertemuan-pertemuan yang lepas, kita dah tahu, dah kita dah kenal tentang makna syirik, bahagian-bahagian syirik dan perbezaan antara syirik kecil dan syirik besar. Alhamdulillah. Okey, apa kata? Dah jelas dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi hari ini kita fokus kepada perbincangan yang lebih spesifik berkaitan dengan tauhid dalam bab ar-rububiyah. Syirik dalam bab ar-rububiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan syirik dalam bab ar-rububiyah? Okey, kita bincangkan sekarang. Kita berdasarkan pada nota ni, nota insya-Allah nanti hari ini kita tuan-tuan saya minta bantuan fokus kepada apa yang ada di skrin.
kerana tak dapat kita sebarkan lagi. Perlu dikompilkan dengan nota 1, siri pertama, 2, 3, 4, susun semula. Kerana insyaAllah untuk akan datang kita akan bagikan nota awal insyaAllah. Syirik dalam Ar-Rububiyah. Apa maknanya? Takrifannya. Iaitu meyakini wujud sekutu bagi Allah dalam mana-mana aspek kesempurnaan rububiyahnya. Meyakini wujud sekutu bagi Allah, iaitu ada selain Allah yang memiliki mana-mana ciri-ciri kesempurnaan rububiyahnya. Tuan-tuan akan, kita akan tahu lepas ni apa erti makna ciri-ciri rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Meyakini ada selain Allah memiliki sifat rububiyah, secara mudahnya begitu. Atau menafikan aspek rububiyah tersebut darinya, iaitu menafikan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat rububiyah. Atau yang ketiga, menyamakannya dengan selainnya. Mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyerupai mana aspek-aspek ketuhanan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala menyamai selain Allah. Atau menyamakan selainnya dengannya, iaitu meletakkan sifat rububiyah Allah kepada selain Allah. Okay. Sama ada dalam perkara berkaitan zat, itu berkaitan Allah wujud, tak wujud, atau berkaitan dengan zat-zat yang lain, menyamakan Allah dalam bab zat, perbuatan, segala perbuatan Allah, atau sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi di sini, syirik dalam rububiyah ialah syirik dalam keyakinan. Iaitu meyakini wujud selain Allah sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam aspek rububiyah. Ini yang akan kita detailkan. Takrif ni kita akan detailkan dengan contoh, dengan untuk kita lebih mudah. Apakah maksud rububiyah Allah, sifat rububiyah? Apakah maksud rububiyah? Ini pertama sekali. Inilah aspek yang kita bincangkan. Perkataan Rabb dan aspek rububiyah ini yang perlu difahami dengan jelas. Sifat rububiyah Allah merangkumi ketiga-tiga makna kalimah Rabb dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimah Rabb mempunyai banyak makna. Terlalu banyak makna. Namun boleh dikategorikan, dipecahkan kepada tiga makna utama. Makna Rabb yang pertama adalah Al-Malik, iaitu pemilik. Rabb artinya pemilik. Pemilik alam semesta. Atau dikenali juga dengan As-Sahib. Dikatakan Al-Malik atau As-Sahib. Ini kalimah dalam bahasa Arab. Kalau kita sebut Rabb sahaja, orang Arab tahu artinya pemilik. Ini makna pertama. Apakah yang ciri-ciri sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala atau perbuatan Allah yang terkandung dalam kalimah ini? Bila kata Allah pemilik alam semesta, artinya Allah yang mencipta alam semesta. Allah yang membentuk rupa segala makhluknya. Allah yang merahmati. Allah yang murka. Yang memberkati. Yang memelihara. Yang mengampunkan. Yang menyeksa. Yang memiliki. Yang memiliki. Yang menguasai. Yang memaksa. Yang menjaga. Yang gagah perkasa. Dan seterusnya. Maksudnya semua ni ciri-ciri pemilik alam semesta. Tuhan memiliki alam semesta. Ini makna pertama. Makna ya, Rabb dikembalikan kepada kalimah Al-Malik. Makna yang kedua ialah As-Sayyidul Muta'. Ini makna dalam bahasa Arab. Kalau sebut Rabb, orang Arab akan faham makna pertama Malik. Malik. Makna kedua adalah As-Sayyidul Muta'. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab-kitab, dalam kamus-kamus bahasa Arab.
kita akan nampak makna ni dengan jelas. Makna Ar-Rab, makna Sayyidul, Sayyidul Muta' yang selalu kita temukan dalam kitab-kitab Arab. Jadi saya ringkaskan dan saya pun tak nak bincangkan secara detail. Walaupun pada tiap-tiap perbincangan ini mempunyai, ya, tiap-tiap kata ini mempunyai perbincangan yang panjang. Cuma fokus saya bukan pada sini. Saya nak tuan-tuan, yang saya fokuskan tuan-tuan faham dulu makna secara umum. Makna kedua kalimah Rabb dalam bahasa Arab ialah tuan yang dituruti, tuan yang ditaati, As-Sayyidul Muta', iaitu yang berhak memerintahkan dan melarang. Allah yang berhak memerintahkan kita. Allah yang berhak melarang kita. Allah yang meletakkan hukum hakamnya. Allah yang menghalalkan. Tidak ada siapa yang boleh menghalalkan satu perkara kecuali perkara itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengharamkan. Tidak ada satu hukum seseorang boleh mengeluarkan kata hukum haram kecuali kerana dia mengikuti hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membenarkan. Tak ada siapa kata benda ini harus dan boleh kecuali datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menguji hamba-Nya. Yang menguji hamba-Nya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah uji kita dengan qada-qadar, kita perlu redha. Kita perlu taat dan jadi hamba Allah yang sebenar. Ini nama As-Sayyidul Muta'. Jadi kita meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak memerintahkan kita. Hukum halal haram, siapa sahaja yang nak bercakap tentang agama, dia hendaklah bercakap berdasarkan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Agama Islam adalah agama Allah. Semuanya ini yang berhak untuk mensyariatkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi makna pertama, Allah menguasai, Allah mencipta, Allah merahmati, Allah Subhanahu Wa Taala yang murka, Allah mengampunkan. Ini makna Rabb yang pertama. Makna Rabb yang kedua, hanya Allah yang boleh meletakkan hukum syarak. Allah yang memerintahkan, Allah yang melarang, Allah yang bagi pahala, Allah yang bagi dosa. Dan semua ini termasuk makna yang kedua. Makna ketiga, Allah adalah kalimah Ar-Rabb kembali kepada makna Al-Mutasarrif. Itu Allah yang mentadbir alam. Allah yang menguruskan segala yang berlaku di alam ini. Allah yang memberi, Allah yang menahan. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah yang memberi kuasa, Allah yang menjatuhkan suatu kerajaan. Allah yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi penyakit, yang menyembuhkan, yang mendatangkan malam dan siang dan seterusnya. Iaitu makna berkaitan dengan pentadbiran Allah terhadap alam. Beza dengan makna pertama ialah makna keagungan dan kebesaran Allah. Itu makna pertama. Makna kedua, Allah yang berhak menetapkan hukum hakam dan meletakkan undang-undang di atas muka bumi ini dengan kehendaknya. Sama ada iradah kauniyah atau iradah syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskan alam ini. Okey. Tiga makna itu makna Rabb ini, semua perkara berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkaitan dengan apa yang disebutkan dan yang seumpama dengannya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah hanya dinisbahkan kepada Allah. Orang Islam wajib meyakini bahawa tidak ada yang bersifat dengan sifat rububiyah ini, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa arti syirik? Syirik ialah orang yang meyakini wujudnya sifat-sifat tadi pada mana-mana makhluk Allah. Ataupun mengatakan bahawa, menafikan bahawa, mengatakan bahawa Allah tidak wujud sifat-sifat tadi. Ini juga bab syirik. Kerana orang yang menafikan sifat-sifat rububiyah Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti dia akan menetapkan atau menyatakan atau meyakini bahawa ada selain Allah yang berkuasa dengan sifat-sifat rububiyahnya. Dan seumpamanya. Yang ini secara umum, saya harap tuan-tuan faham dan lebih jelas lagi kita tengok pada dalil ayat Quranul Karim tentang dalil-dalil berkaitan dengan dalil-dalil rububiyah. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 4, malah surah Al-Mulk 1 hingga 30 secara keseluruhannya menceritakan berkaitan dengan ayat-ayat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat, maha suci, maha agung, maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala
yang mana di tangannya, yang mana di tangannya, di sini saya copy paste, jadi menguasai pemerintahan, yang di tangannya, Allah SWT menguasai segala kerajaan, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Alladhi khalaqal mauta wal hayah, dialah yang menciptakan hidup dan mati. Ini sifat rububiyah Allah. Allah yang bagi cipta kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapakah dari kalangan kalian yang melakukan amalan sebaik-baiknya. Jadi makna tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayah, ini berkaitan dengan makna Allah itu adalah Malik. Allah itu raja. Allah itu yang memiliki. Allah berkuasa di atas segala-galanya. Allah yang menciptakan hidup dan Allah menciptakan mati. Kemudian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang berhak untuk menguji kita. Siapakah dari kalangan kita yang melakukan amalan dengan sebaik-baiknya. Ini berkaitan dengan hak Allah mutlak dalam memerintahkan, dalam melarang ataupun dalam menguji hambanya. Jadi hamba dia apa? Hamba dia perlu dengar dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar dan taat terhadap perintah Allah dalam bab rububiyah inilah yang dinamakan sebagai tauhid al-uluhiyah, yang akan kita bincangkan secara detail dalam siri-siri bab berkaitan dengan bahaya syirik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kuasa yang penuh dalam kerajaannya, ini rububiyah berkaitan dengan al-mulk dan kata al-malik. Allah memiliki kebebasan dalam memerintahkan dan melarang hambanya dan ataupun menguji hambanya dengan sesuatu perkara. Berkaitan dengan hukum syarak, Allah sahaja yang boleh tetapkan hukum syarak. Nabi SAW hanya menyampaikan mesej daripada Allah. Nabi tidak datangkan suatu perkara dari dirinya. Allah sahaja yang berhak. Allah yang agama ini adalah agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Yang dibawa ini disampaikan oleh Rasulullah. Ini maknanya rububiyah. Berkaitan bahawa Allah Sayyidul Muta'. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Ayat. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang menciptakan langit. Tujuh petala langit secara bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Adakah kamu boleh nampak dalam ciptaan Allah ini ada kecacatan? Farji'il basara hal tara min futur, ulang balik tengok ciptaan Allah, adakah ada kamu lihat kecacatan pada ciptaannya? Tumarji'il basara karratain, kemudian ulang balik tengok lagi ciptaan Allah. Yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir, kamu akan pandang, kamu akan menyesal dan rasa letih dengan kalau kamu ingin mencari kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takkan temukan kekurangan dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita kaji, makin kita nampak kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna rububiyah. Kemudian kita ambil ayat yang kedua. Saya terpaksa cepat, minta maaf. Kalau tuan-tuan rasa cepat, tuan-tuan boleh komen. Saya cepat kerana saya yakin tuan-tuan dapat tangkap insya-Allah. Antara ayat berkaitan rububiyah yang lain. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26 hingga ayat 27, Allah kata, kul, katakan wahai Muhammad, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, malikal mulk, kamulah adalah Tuhan yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkaulah yang memberi kerajaan pada siapa yang kamu kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau mencabut kerajaan dari siapa yang kamu kehendaki. Ini kita baca ayat rububiyah berkaitan dengan makna ketiga, iaitu Allah mutasarrif. Segala yang berlaku di alam ini Allah yang lakukan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, kamu yang mencabut kerajaan dari siapa yang kamu kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, kamu yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Ada orang cuba dihina, ada orang cuba label orang, hina orang sebagainya, tapi Allah yang memuliakan. Wa tudhillu man tasha, ada orang cuba sombong belagak di atas muka bumi ini tapi Allah hinakan dia. Kerana Allah, wa tudhillu man tasha, Allah hinakan siapa Allah kehendaki. Biyadikal khair, segala kebaikan berada di tanganmu ya Allah. Innaka ala khuliq, innaka ala
kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kamu amat berkuasa di atas segala sesuatu. Turijul laila fin nahar. Kamu yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa turijun nahara fil lail, dan memasukkan siang dalam malam, iaitu menjadikan siang dan malam bersilih ganti. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan kamu menghidupkan orang yang mati pada orang menghidupkan orang yang mati. Mana orang yang hidup pada asalnya jasad yang tidak ada roh, kemudian Allah hidupkan. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan kamu mematikan orang yang hidup. Wa tarzuqu man tasha, dan kamu beri rezeki bagi siapa yang Allah kehendak, yang kamu kehendaki. Biwairi hisab, dengan tidak disangka-sangka, dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi semua makna ini, apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, semuanya hanya dinisbahkan kepada Allah. Tidak boleh ada orang yang menyatakan bahawa sifat-sifat rububiyah ini wujud pada selain Allah. Kalau ada yang berpemikiran demikian, artinya dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab rububiyah. Mensyirikkan Allah dalam bab rububiyah apabila dia meyakini adanya sifat ini pada selain Allah, ataupun dia menafikan sifat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Allah tak memiliki sifat-sifat ini. Itu juga syirik dalam bab rububiyah. Okey, kita tengok lebih detail. Jenis-jenis syirik dalam ar-rububiyah. Dalam tauhid rububiyah, kita bincangkan ada dua jenis syirik. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia jatuh pada dua syirik. Sama ada syirik ta'til ataupun syirikul andad atau tandid. Kita akan bincangkan. Ya, orang yang melakukan syirik dalam rububiyah ada dua keadaan. Keadaan pertama syirikul ta'til, iaitu menafikan sifat rububiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan sifat rububiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Dia kata Allah tak ada, atau Allah ada tapi tidak ada sifat-sifat ketuhanannya atau sebagainya yang akan kita bincangkan dalam perbincangan ini. Iaitu menafikan sifat rububiyah Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jatuh dalam syirik. Kenapa? Sebab ulama kata kullu mu'attilin musyrik. Semua orang yang menyatakan Allah tidak mempunyai sifat tertentu, hakikatnya dia ialah golongan yang musyrik. Sebab dia akan melakukan kesyirikan dalam bab yang lain. Oh, semua orang yang mengatakan Allah tidak memiliki sifat ketuhanan atau Tuhan tidak wujud atau tidak ada Tuhan yang layak disembah, sudah pasti dia menyembah selain Allah. Sudah pasti. Macam mana golongan etis? Kita akan bincangkan. Golongan etis, syirik, ya. Dalam bab ideanya, dia menafikan Tuhan, ya. Dia ni etis, tak menafikan kewujudan Allah secara langsung. Hakikatnya dia syirik, iaitu dia menyembah hawa nafsunya dan menyembah akal pemikirannya. Okey, termasuk dalam kategori ini adalah syirik yang dilakukan oleh golongan berikut. Pertama, golongan al-ilhadiyah. Golongan atheism. Pemikiran atheism. Orang atheis. Atheis ni kenapa syirik? Kat mana? Dia syirik ta'til. Dia menafikan sifat ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kata? Menafikan, iaitu menafikan kewujudan Tuhan seperti yang dinukilkan oleh Allah oleh Al-Quranul Karim tentang Firaun. Firaun antara manusia yang melakukan syirik dalam bab rububiyah, dalam kategori menafikan ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat rububiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Musa ajak kepada dia supaya menyembah Rabbul Alamin, dia mempersoalkan, dia buat-buat tanya, wama Rabbul Alamin, siapa tu Rabbul Alamin? Ni Firaun sengaja buat-buat bodoh, buat-buat tak kenal siapa Rabbul Alamin. Sama ada sengaja atau tidak sengaja, orang yang menafikan Rabb, menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, mereka dikenali sebagai golongan atheis. Seperti Firaun. Firaun pada waktu lain dia berkata, Allah berfirman, Allah kata, wa qala Firaun ya Haman
ibnan li sarha la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati wa asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, dia kata kepada menteri dia, Haman, bedakan kepada aku di atas istana ini satu tempat yang tinggi. Aku nak tengok betul-betul di atas langit. Aku tengok di langit betul-betul. Aku nak lihat Tuhan yang disembah oleh Musa. Aku yakin Musa ni seorang pendusta. Ni kata Fir'aun. Menafikan rububiyah Allah. Menafikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaedah kita kata, tiap-tiap orang yang musyrik, orang-orang yang mu'attil, iaitu melakukan tauhid, melakukan syirik dalam bab menafikan Tuhan, dia pasti akan melakukan syirik dalam bab tandid yang kita akan bincangkan. Fir'aun pada masa sama dia menafikan Rabbul Alami. Bila dia menafikan, dia akan mengisbatkan, dia kata ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Tidak ada orang yang menafikan ketuhanan daripada Allah kecuali dia mengisbatkan sifat rububiyah kepada selain Allah. Okey, ni golongan pertama. Golongan yang mensyirikkan Allah dalam bab rububiyah, dalam kategori menafikan sifat Rabb, sifat rububiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga segala jenis cabang-cabang ateism moden. Semua sekali. Sama ada ateism mazhab umum ataupun cabang-cabangnya. Atau ideologi-ideologi yang menyokong pemikiran ateism. Seperti falsafah deism. Falsafah deism. Al-mazhab ar-rububi. Falsafah deism. Juga melakukan syirik dalam bab, syirik ta'til dalam bab ar-rububiyah. Deism ni apa? Dia percaya bahawa Allah Subhanahu Wataala menciptakan alam. Beza sikit dengan ateism. Ateism tak percaya Allah tu wujud. Deism kata, deism, dia kata Allah ciptakan alam, tapi lepas tu Allah biarkan alam mentadbir dirinya sendiri. Sama seperti golongan, sebahagian golongan yang percaya kepada Nur Muhammad dengan cara-cara pemahaman yang batil. Dia kata Allah ciptakan Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad lah yang akan berkembang, berpecah, semua alam ini balik kepada Nur Muhammad. Jadi semua dalam alam ini berlaku dan pentadbiran alam ini bergantung kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Ini satu konsep kaedah kufur yang dibawa oleh golongan tertentu tiru agama-agama lain. Falsafah deism yang dipanggil sebagai al-mazhab ar-rububi. Tuan-tuan boleh cek, siapa yang boleh baca bahasa Inggeris boleh cek semua nama-nama ni pemikirannya wujud. Siapa saja belajar dalam bidang firaq akan tahu benda ni. Pemikiran deism adalah pemikiran golongan yang syirik dalam bab ar-rububiyah. Begitu juga dengan falsafah ateism. Ateism. Ateism atau sebahagian daripada ahli falsafah menamakan mereka sebagai somethingism. Dia hanya atau dipanggil sebagai syai'iyah. Dia percaya kepada kewujudan sesuatu perkara. Dia kata hakikatnya wujud, ada benda yang wujud, tapi apa dia tak tahu. Ya, tapi kita ada benda wujud. Allah tu wujud tak wujud? Siapa dia? Tak tahu. Dia akur tentang kewujudan Allah, kewujudan sesuatu, kewujudan Tuhan. Tapi siapa? Tak tahu. Akhirnya dia beramal sama juga macam golongan etis, hidup sama dengan etis. Atau falsafah naturalism atau berbagai mazhab at-tabi'i. Mereka ni golongan ad-dahriyin, mazhab at-tabi'i atau mazhab ad-dahriyin. Dia kata alam, dia kata Allah Subhanahu wa taala tidak wujud. Yang wujud adalah alam ini qadim, tercipta dengan sendirinya, semuanya sekadar secara natural, naturalism.
ataupun golongan apatism, falsafah, apatism, atau dipanggil sebagai Allah iktirafiyah. Ini sama juga semuanya golongan yang syirik kepada Allah dan semua pemikiran kufur. Semua ni pemikiran kufur. Al-iktirafiyah atau boleh kata apatism. Pemikiran ni kita apa? Dia tak peduli. Dia percaya. Apa dia? Dia percaya Allah tu wujud, Tuhan ada. Tapi dia tak dalam kehidupan hariannya. Dalam kehidupan hariannya dia hidup seperti golongan ateis. Dia tak pedulikan apa-apa. Sekadar yakin Allah wujud, yakin begitu. Atau dia tak pedulikan langsung. Ini golongan apatism. Asalnya wujud kepada kewujudan Allah tapi tak percaya dengan sebarang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menafikan makna as-sayyidul muta'. Allah itu mencipta, ya, tapi Allah bukanlah Tuhan yang ada hukum dan undang-undangnya. Ini golongan apatism. Sama juga seperti termasuk dalam bab golongan yang menggunakan, yang melakukan syirik dalam bab ar-rububiyah ialah golongan agnosticism. Golongan Allah Adriyah. Golongan Allah Adriyah. Mereka ini, falsafah mereka berasaskan kepada makna La Adri. Aku tak tahu. Allah wujud ke tidak? Aku tak tahu. Wajib ke tidak solat? Aku tak tahu. Mereka ni sama juga hidup macam ateis. Tapi cuma cara fikir, cara jawab berbeza. Idea tu, secara asal mana mereka ni beramal sama seperti golongan ateis. Mereka ni juga melakukan syirik dalam bab ar-rububiyah, iaitu menafikan ketuhanan Allah dengan kebodohan mereka. Begitu juga dengan falsafah sekularism. Sekularism ni tak semua sekularism adalah ateis. Namun idea sekularism adalah idea untuk membantu atau menyokong pemikiran ateis. Pemikiran ateism. Mereka pisahkan agama daripada kehidupan. Kalau kamu nak percaya agama, percayalah. Tapi jangan amalkan. Jangan masuk campur urusan dunia dengan urusan akhirat. Kamu nak makan, makan. Tak payah nak baca-baca doa. Kalau kamu nak buat, jangan masukkan. Nak buat, buat sendiri. Kadang-kadang mereka ni golongan, sebenarnya mereka bergabung dengan golongan egoism dan sebagainya. Pemikiran, pelbagai jenis pemikiran yang ada. Ini juga syirik dalam bab ar-rububiyah kerana menafikan hak tasarruf, menafikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak Allah dalam mentadbir alam, dalam meletakkan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga golongan yang terlibat dengan sosialism. Golongan yang pemikiran yang diaskat oleh golongan Marxism, Karl Marx. Juga komunisme, pemikiran komunis dan sebagainya. Semua ini adalah orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab rububiyah, dalam kategori menta'tilkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini pertama. Golongan kedua yang juga melakukan syirik kepada Allah dalam bab rububiyah. Juga menta'tilkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka siapa? Golongan wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang menyatakan bahawa alam ini, yang golongan yang tidak mengakui adanya perbezaan antara Tuhan dan makhluk. Semua adalah Tuhan. Kat mana-mana Tuhan. Tak ada beza antara Tuhan dengan makhluk. Sampaikan kebodohan kumpulan ini, kumpulan wahdatul wujud, dia kata yang buat manusia tak ada apa. Saya baca dulu nota ni. Golongan yang tidak mengakui adanya perbezaan antara Tuhan dan makhluk. Seandainya ada makna, seandainya ada, maka hanya kepercayaan bahawa Tuhan itu adalah keseluruhan. Semua alam ini adalah Tuhan. Sedangkan makhluk adalah bahagian daripada keseluruhan tersebut. Makhluk ini pecahan daripada Tuhan, sebahagian daripada Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan dirinya pada apa sahaja yang ada di alam semesta ini. Semua yang ada di alam ini adalah jelmaan Tuhan. Dan golongan ini golongan yang paling melampau, sehingga mereka ketika mereka melakukan maksiat juga mereka menisbahkan maksiat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka
Sebab tu dalam bab antara perkataan yang paling jahil yang datang keluar daripada kumpulan ini, bila kata semua ni Allah, bila berlaku zina, yang berlaku zina dinisbahkan, disebahkan, dia kata tidak berdiri, zina tu hanya lakonan Allah berzina dengan Allah, wal'azubillah. Ini golongan wahdul wujud. Wujud golongan ini, dan mereka bersembunyi di sebalik ayat-ayat Al-Quran tertentu. Wahul awal, wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Macam-macam cara digunakan ayat Quran, dipusingkan semua ayat Quran yang mampu untuk perbodohkan orang jahil untuk memaknakan makna wahdatul wujud. Jadi golongan ini, dia kata apa? Kerana Allah memperlihatkan dirinya pada apa sahaja yang ada dalam alam semesta, kerana tidak ada satu pun yang di alam semesta ini wujud, tidak sesuatu pun yang wujud kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan wahdatul wujud. Golongan wahdatul wujud adalah mereka melakukan syirik dalam bab ar-rububiyah, dan syirik mereka dalam syirik ta'til. Malah syirik mereka ni syirik yang antara syirik akbar, syirik yang boleh mengeluarkan orangnya daripada agama Islam. Sekiranya tidak, sekiranya setelah didirikan hujah kepada mereka. Jadi golongan ini juga termasuk dengan golongan, termasuk dari kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab rububiyah, dalam kategori menafikan sifat ketuhanan Allah. Di mana mereka menafikan Allah tak ada apa-apa, tak ada beza Allah dengan makhluk. Segala yang wujud ini, hukum hakam semua, jadi mereka inilah yang memperlekehkan segala hukum syarak. Kononnya mereka mencapai hakikat. Kononnya mereka mencapai lewat makrifat, hakikatnya mereka golongan kufur. Wal'adzubillah. Ketiga, syirik ketiga dalam bab rububiyah ialah semua kelompok, dilakukan oleh semua kelompok yang menafikan kenabian, yang tak percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, yang tak percaya pada hari kebangkitan, hari akhirat, tak percaya pada qada dan qadar. Ini semua pecahan yang sangat banyak yang tak mampu kita detailkan dengan masa kita yang sangat singkat, dan fokus kita sebenarnya bukan perbincangan tentang bab ar-rububiyah. Walaupun begitu, kita akan bincangkan. Saya harap apa idea umum yang disampaikan dapat difahami tuan-tuan. Orang yang meyakini, orang yang tersesat dalam bab keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, sama ada menafikan sifat ketuhanan daripada Allah seperti yang kita bincangkan sekarang, ataupun orang-orang yang menyatakan bahawa ada selain Allah yang memiliki sifat Allah. Jadi mereka tidak mentaktilkan, mereka percaya Allah wujud sifat rububiyahnya. Di golongan yang kedua yang kita bincangkan sekarang ni, mereka yakin bahawa Allah memiliki sifat-sifat tersebut, namun sifat tersebut tidak terhad pada Allah, namun ada juga pada selain Allah. Syirik mereka ini dalam bab rububiyah dinamakan sebagai syirkul andan, iaitu atau dinamakan sebagai syirkut tandid. Syirik meyakini ada sekutu bagi Allah, iaitu meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam sifat rububiyahnya. Tahu tak, di alam ini selain Allah mentadbir, ada yang lain yang mentadbir. Ini beza daripada konsep malaikat. Malaikat tidak, malaikat melakukan tugas dengan perintah Allah. Dan malaikat itu mempunyai tugas tersebut dengan dalil syar'i. Allah yang beritahu. Memang Allah bagi tugas pada malaikat untuk melakukan perkara tertentu, untuk Allah tujuannya supaya menzahirkan, Allah nak zahirkan kuasanya. Menzahirkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas memerintahkan malaikat apa sekalipun. Kita bila kita tahu tentang malaikat, kita pun takut malaikat. Kekuatan yang ada pada malaikat menyebabkan kita merasa geron dan takut dengan malaikat, azab dan sebagainya. Kalau dengan malaikat kita takut, macam mana dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan yang menciptakan malaikat. Ya? Tapi konsep syirik di sini, dia tidak seperti konsep malaikat. Dia meletakkan sifat ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain pada Allah memerintah, ia ada juga selain Allah yang memerintah alam ini.
ada juga yang memiliki sifat rububiyah. Okey. Ringkas kita baca. Antara golongan yang melakukan syirik rububiyah dalam bab ini, dalam kategori ini adalah pertama syirik Namrud. Namrud, apa yang dilakukan oleh Namrud? Izqala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, qala ana uhyi wa umiit. Ibrahim berkata kepada Namrud ketika berlaku perdebatan antara mereka. Izqala Ibrahim, tatkala Ibrahim berkata kepada Namrud, rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, Tuhan aku yang menghidupkan dan mematikan. Qal, Namrud menjawab, ana uhyi wa umiit, aku menghidupkan dan aku mematikan. Apabila dia kata aku menghidupkan mematikan, maka dia buktikan dengan bawalah dua orang banduan daripada penjara, satu banduan dilepaskan, satu lagi dibunuh. Dia kata aku menghidupkan dan mematikan. Ibrahim kata fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim jawab, Allah Subhanahu wa taala datangkan matahari, itu terbitkan matahari daripada arah timur, maka hendaklah kamu terbitkan matahari daripada arah barat pada hari besok kalau kamu yang uruskan alam ini. Allah kata fabuhital ladzi kafar, maka terbuktilah kesesatan, kebohongan, kepenipuan yang dilakukan oleh si kafir tersebut, iaitu Namrud. Dia melakukan syirik dalam bab apa? Bab tandib atau al-andan, mengatakan bahawa selain Allah juga mentadbir alam, dia juga mentadbir alam, iaitu syirik. Keyakinan dia meyakini bahawa ada selain Allah yang mentadbir alam ini. Begitu juga syirik dalam bab tandid, iaitu menyatakan bahawa ada selain Allah yang mencipta di alam ini, adalah akidah yang dibawa oleh golongan Al-Majusi. Mengikut ajaran golongan Al-Majus. Golongan Majusi, mereka meyakini bahawa yang mencipta alam ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cipta alam, mencipta segala kebaikan adalah cahaya. Dia sebagai nur. Di alam ini tercipta dengan dua asal, nur wa zulmah, cahaya dan kegelapan. Nur adalah secara azali, kegelapan wujud kemudian. Tuhan yang sebenar adalah Tuhan nur, sebab itu mereka menyembah api dan menyembah segala yang disebahkan kepada cahaya. Pecahan daripada mereka, ada yang sembah matahari dan sebagainya. Ini syirik yang wujud pada golongan Al-Majus, Majusi, yang menisbahkan penciptaan alam kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada masa sama, ada di kalangan golongan Majusi, mereka ni dalam bab ini nampak menafikan Allah. Namun, ada di kalangan golongan Majusi yang mengisbatkan kewujudan Allah, maka syirik Majusi dikategorikan dalam bab mentanditkan, iaitu menyatakan bahawa ada selain Allah yang mempunyai kuasa mencipta selain bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Juga golongan As-Sanawiyah. Golongan As-Sanawiyah merupakan pecahan daripada mazhab Majusi yang menyatakan bahawa sama seperti Majusi, tapi dia kata kejadian ini sama ada nur ataupun kegelapan, kedua-duanya hidup secara azali. Tuhan gelap dan Tuhan cahaya wujud bersama sejak daripada azali. Wal'azubillah, ini kesesatan yang dibawa oleh golongan Al-Majusi. Golongan As-Sanawiyah. Okay. Sebab tu dia kata As-Sanawiyah, adanya dua benda secara azali. Golongan keempat, golongan Al-Manawiyah. Mereka adalah pengikut Mahdi bin Fatah yang menceritakan bahawa asal kejadian alam ada, asal kejadian alam daripada dua perkara, dua asal. Ini semua pemikiran-pemikiran yang tuan-tuan boleh kaji nanti lain kali. Semua ini adalah pemikiran-pemikiran yang mengisbatkan selain Allah mencipta alam ini. Kelima, golongan pemikiran Tathlith, iaitu Trinity dalam ajaran Nasara, ajaran Kristian. Ini juga terkenal. Selain daripada Allah yang dinisbahkan kepada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak,
dan ada Ruhul Kudus. Termasuk yang melakukan syirik dalam bab rububiyah adalah golongan Qadariyah. Nabi kata al-Qadariyah tu majus hazir ummah. Golongan majusi di kalangan umat ini adalah golongan al-Qadariyah. Kenapa golongan Qadariyah dinamakan mereka sebagai golongan yang melakukan syirik dalam bab rububiyah? Kerana mereka menafikan Allah menafikan. Kalau ada perkara-perkara maksiat berlaku di atas muka bumi ini, mereka kata Allah tak cipta. Maksiat tercipta dengan oleh makhluk sendiri. Dia makhluk yang cipta. Bukan dia, Ahli Sunnah kata makhluk memilih. Memilih, ada hak untuk memilih. Ada hak untuk ikhtiar. Dia kata dalam bab kejahatan, makhluk bukan setakat memilih, malah makhluk mencipta perbuatannya sendiri. Jadi dia mengisbatkan ada selain Allah yang mencipta. Al-Qadariyah. Termasuk golongan ini, golongan Ad-Dahriyin. Golongan Ad-Dahriyin atau golongan Ad-Dahriyah. Juga melakukan syirik dalam bab rububiyah. Iaitu mentanditkan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyatakan bahawa alam ini adalah qadim. Mereka ini sama seperti golongan naturalism. Golongan pelampau sufi. Ini juga salah satu daripada golongan yang melakukan syirik dalam bab rububiyah. Meletakkan sifat-sifat ketuhanan kepada wali-wali yang mereka percaya dengan secara batil. Yang tidak mempunyai dalil dan bukti dengan tidak ada sebarang bukti. Mereka meletakkan sifat-sifat ketuhanan ada pada wali-wali mereka. Ini adalah golongan melampau sufi. Bukan yang golongan sufi yang mengajak kepada keikhlasan, mengajak kepada zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada mentauhidkan Allah. Bukan golongan sufi-sufi ini. Namun mereka adalah golongan yang melampau dalam bab ini. Menisbahkan sifat-sifat ketuhanan kepada wali-wali tanpa mempunyai dalil, tanpa mempunyai bukti. Walaupun mereka masih menyatakan bahawa Allah yang berkuasa, tapi mereka menisbahkan sifat-sifat ketuhanan tersebut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meletakkan bahawa dalam alam ini yang mentadbir alam sebenar untuk keseluruhan alam ada seorang wali, dinamakan sebagai wali kutub atau wali ghaus yang menguasai seluruh alam. Segala yang berlaku di alam ini bergantung pada wali kutub yang ada seorang sahaja dalam satu masa. Bawah pada wali kutub, mereka namakan sebagai wali la'imah. Imam-imam yang hanya ada dua orang sahaja dalam satu masa. Juga memiliki sifatnya tapi kurang daripada berbanding dengan wali kutub. Bawahnya ada wali autad. Wali yang jaga empat arah, empat penjuru arah angin. Seorang berada di utara bumi, seorang di selatan, seorang di timur, seorang di barat. Yang kontrol segala urusan alam ini. Ada wali abdal. Di bawah wali autad, wali abdal. Ada tujuh orang dalam satu abad, dalam satu masa. Yang kontrol alam ini. Dan mereka ini hanya ada tujuh orang. Kalau satu mati, Allah akan gantikan dengan yang baru. Digantikan, ditabdilkan. Sebab itu dinamakan sebagai abdal. Dan segala, siapa sahaja yang ada masalah, siapa sahaja memerlukan pada bantuan, mereka akan diminta untuk beristighasah, menyeru nama wali-wali tadi. Sama ada wali kutub, wali a'immah, wali abdan, wali autan. Ataupun sebahagian daripadanya mengajak kepada sebahagian, menyeru pada wali dipanggil sebagai nukaba. Wali nukaba. Dan tiap-tiap abad ada 12 orang yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tiap-tiap bulan ada tugas-tugasnya dan macam-macam perkara batil yang disebutkan tanpa ada dalil. Ini cerita, mereka semua cerita tentang roh, cerita tentang kewalian, cerita perkara ghaib. Selepas kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pastinya mereka cerita tentang keadaan. Jadi mereka mengakui bahawa ada manusia yang mengetahui perkara ghaib, bukan setakat mengetahui perkara ghaib malah berurusan dan mengatur urusan ghaib, malah daripada urusan ghaib tadi mengatur urusan alam ini. Ini golongan sufi yang melampau. Banyak
Bukan Tuan Nuqaba. Ada wali Nuqaba, ada wali Nujaba, ada wali Hawariyun, ada Rajabiyun, ada wali namanya wali Khatam. Tiru nama Nabi SAW. Seolah-olah ada Khatamun Nabi, Nabi Khataman Nabiyin, ada mereka ada Khatamul Awliya. Ada Nabi yang namakan sebagai Qalbu Adam, ada Nabi yang namakan sebagai Qalbu Nuh, Qalbu Ibrahim, Qalbu Jibril, Qalbu Mikail, Qalbu Israfil. Ini semua kepercayaan karut. Dan mereka ini bermula daripada melakukan penyelewengan dalam bab pemahaman dan akidah kepercayaan. Akhirnya mereka percaya adanya amalan-amalan yang diajarkan oleh wali-wali tadi. Maka banyak amalan-amalan dalam dunia Islam datang daripada kelompok ini. Jadi mereka melakukan apa? Mereka seolah-olah menyatakan bahawa ada selain Allah yang mentadbir alam dalam bab al-mulk dan al-milk. Dan mereka juga pada masa sama menyatakan bahawa ada selain Allah yang berhak menetapkan hukum hakam selain daripada hukum hakam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akan isu yang berlaku sekarang, isu apa berkaitan mandi rajab ke berkaitan dengan apa sekali pun dibincangkan ni, ini semua berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh golongan sufi yang melampau. Seterusnya golongan Syiah yang melampau. Golongan Syiah yang melampau. Kita tahu bahawa golongan yang beristighasah kepada Hasan, Hussein dan sebagainya yang meletakkan sifat-sifat ketuhanan pada imam-imam mereka. Imam mereka tahu perkara ghaib. Imam mereka tahu nasib di dunia dan akhirat. Sama. Syiah dengan Sufi pada bab ini lebih kurang sama. Mengakui bahawa imam-imam satu mengaku pada imam-imam mereka yang 12, satu ini mengaku pada wali-wali mereka. Hakikatnya, kedua-dua manusia ni, dua jenis manusia ini mengetahui perkara ghaib, tahu yang mana syurga, mana neraka, tahu urusan alam sebagainya. Ini daripada dua kelompok yang melampau, Sufi yang melampau dan golongan Syiah yang melampau. Kemudian golongan Nusairiyah. Ini wujud di Syria. Nusairiyah yang sekarang membunuh ahli sunnah wal jamaah dan bunuh orang awam, golongan Nusairiyah. Yang menjadikan, yang menyatakan bahawa Ali adalah Tuhan. Bukan sekadar Ali Tuhan dan keturunannya. Dan hatta mereka mengakui bahawa Bashar Assad adalah Tuhan. Lalu kita nampak satu video, bila mereka mati, diajarkan kalimah La Ilaha Allah, dia tak ucap kalimah La Ilaha Allah, malah dipanggil adalah Bashar, Bashar, Bashar. Ini Nusairiyah. Dan golongan yang ke-11, tapi banyak golongan lagi, cuma saya nak untuk ringkaskan, untuk kita sekadar sebagai pendedahan, untuk kita faham makna, apakah makna syirik dalam rububiyah, ialah golongan Drus. Golongan Drus yang sekarang ni banyak di negeri, yang masih wujud di negeri Lebanon. Mereka ni adalah golongan-golongan yang mentuhankan, mengatakan bahawa golongan Al-Ubaid ini adalah Tuhan yang mentadbir alam. Ini semua golongan-golongan yang sesat dalam bab rububiyah. Dalam kategori mensyirikkan Allah, menyamakan Allah selain Allah jadi Allah Subhanahu wa taala atau memiliki sifat ketuhanan. Okey. Insya-Allah, dengan ni alhamdulillah dapat kita 4:14, kita kena berhenti 4:15. Paling kita tambah sampai 4:20 untuk pada pertanyaan, persoalan dan perbincangan. Insya-Allah saya harap perbincangan yang ringkas ni walaupun saya agak laju, tuan-tuan dapat faham makna secara umum berkaitan dengan makna syirik dalam bab ar-rububiyah, iaitu meyakini sifat ketuhanan, salah faham dalam ataupun mensyirikkan Allah dalam keyakinan mereka, meyakini selain Allah memiliki sifat Allah ataupun menafikan kewujudan sifat Allah daripada Allah Subhanahu wa taala atau lepas kita baca semua, kita tengok balik kepada takrif afan atau takrif awal, meyakini wujud sekutu bagi Allah dalam mana-mana aspek kesempurnaan rububiyahnya. Kedua, atau menafikan aspek rububiyah tersebut daripadanya, ta'til, menyamakannya dengan selainnya, ini juga dalam bab tandid, atau menyamakan selainnya dengannya, tandid, insyaAllah kelas akan datang saya akan terangkan dua jenis tandid ataupun bab, ketika kita bincang bab tauhid al-uluhiyah. Sama ada dalam perkara yang berkaitan dengan zat, mengatakan zat Allah wujud tak wujud, atau berkaitan dengan perbuatan,
Allah cipta, Allah zat, Allah ada, tapi Allah tidak melakukan apa-apa. Allah biarkan alam begitu saja, macam mana golongan kita bincangkan dengan tentang golongan deism, golongan tabi'i dan sebagainya, naturalism, naturalism. Atau dalam sifat-sifatnya, syirikat Allah bab sifat seperti golongan-golongan yang meletakkan sifat ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu Taala. Semua mereka ini, semua mereka ini adalah golongan-golongan yang telah melakukan syirik, dalam melakukan syirik dalam bab ar-rububiyah, dalam bab ar-rububiyah. Okey. Okey, ada soalan. Golongan Drus, dia syirik bab gapo? Ayah tak sempat tanda, alamak, habis pula. Okey. Golongan Drus syirik dalam bab apa? Golongan Drus syirik dalam mereka mensyirikkan, mereka golongan Drus ni, agama Drus, mereka menjadikan yang mentadbir alam, yang mereka menyembah kepada Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi, salah satu daripada golongan Syiah yang melampau. Dan juga Drus ni pecahan daripada golongan Syiah dan juga bercampur dengan agama Majusi. Dia ada cara sendiri menjadikan Tuhan itu adalah Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Mereka melampau kepada Al-Ubaidiyin. Dia mereka sifatkan Ubaidiyin dengan sifat-sifat ketuhanan. Mengetahui apa yang ada dalam hati orang, mengetahui. Jadi kalau nampak Al-Ubaidi ni tengok, dia kata Ubaidi tahu isi dengan hati rakyat-rakyatnya dan sebagainya. Ini semua adalah golongan Drus. Sekarang wujud, masih wujud kepercayaan golongan Drus ni di sebahagian tempat di Lubnan. Okay, ada soalan lain? Saya tak dapat buka di Facebook. Jadi saya tak yang saya dapat tengok hanya komen di sini. Kalau ada siapa buka di Facebook, boleh tolong bantu tempelkan di sini. InsyaAllah kita. Okay, saya cuba buka. Okay. Okay, sebentar tu kalau ada yang tak jelas bab tauhid ar-rububiyah atau ada pandangan, ada soalan, ada perbincangan, tuan-tuan boleh kemukakan. Sementara saya tengok kalau di tengok di Facebook ada tidak soalan. Okay, di Facebook, okay, tak ada soalan. Cuma ada komen-komen tidak berkaitan dengan soalan. Barakallahu fikum. Okay. Jadi, alhamdulillah. Kalau sekiranya tidak ada apa-apa, kita sekarang. Okay. Nanti kata, maaf saya silap hantar. Sebenarnya saya yakin tu, Puan mungkin dimaksudkan kepada suaminya tapi terhantar ke umum. Tapi tak apa, soalan Drus tadi jawapan saya dah bagi jawapan, insyaAllah. Okey. InsyaAllah, kalau ada apa-apa, tak ada soalan, kita sampai sini saja. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat. Kita sekarang ini. Yang baik dari Allah SWT, yang lemah kurang daripada saya sendiri, semoga Allah SWT jadikan apa yang kita pelajari ini dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan tauhid. Kita bukan bincang tentang syirik untuk mencari kesalahan orang, tapi tujuan asalnya adalah untuk menjaga tauhid kita agar kita tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Apa yang kita imani, apa yang kita percaya, apa yang kita lakukan, kita sendiri yang akan tanggung di hari kiamat. Kadang-kadang banyak sangat pandangan, banyak sangat pendapat menyebabkan sebahagian daripada kita merasa keliru. Jadi hendaklah tuntut ilmu, buka Al-Quran, buka hadis, tengok pada dalil-dalil, kaji dengan hati yang ikhlas, kerana agama ini adalah agama milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan
balasan Allah terhadap hambanya bergantung kepada amalan seseorang itu sendiri. Pihak yang menyampaikan ilmu hanya mampu menyampaikan, namun yang menerima, yang nak sungguh-sungguh ataupun tidak, itu terpulang pada usaha diri sendiri. Semoga apa dibincangkan sedikit ini, Allah Subhanahu Wa Taala meridainya, dan semoga kita semua diselamatkan daripada segala jenis syirik wa a'udzubillah. Sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.